أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya terdapat di dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'a alladhi Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya dari awan? Apakah kami Allah yang menurunkannya? Luar biasa. Saat ini hujan. Teringat surah Al-Waqiah, surah yang ke-56, ayat yang ke-68. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun. Allah tekankan, Allah lanjutkan dalam firman-Nya, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya? Kawan atau kami Allah yang menurunkannya. Ayat yang ke-70, Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, launa sya'u ja'alnahu ujajan walaula tashkurun. Seandainya kami Allah menghendaki, maka niscaya kami akan menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Qadakallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Air hujan yang Allah turunkan telah jadikan masuk permukaan bumi. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Kalau Allah ingin jadikan air hujan ini asin, tentu Allah sanggup, tentu Allah bisa. Kata tadi, ternyata yang asin hanya air lautan saja. Hakikatnya, hujan adalah rahmat Allah SWT. Semoga ketika turun hujan, sadar betul kita. Kita minum sesungguhnya air yang diturunkan oleh Allah SWT. Kita menjadikan asin, tawar dia rasanya. Kita berapa liter air yang kita minum. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Lau nasya' ja'alnahu ujajan walau la tashkurun. Apakah kamu tidak mensyukurinya? Semoga dengan turunnya hujan yang melambangkan nilai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, saat hujan turun apalagi dan besar seperti ini, kita berdoa mohon kepada Allah, karena kita berdoa saat hujan turun hakikatnya Allah sedang turunkan rahmat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, karena air yang kita minum hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan hujan ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati, dan saat kita berdoa segala turunnya hujan ini menjadikan doa yang salah satu yang mustajab. Semoga Allah menjadikan umur yang tersisa menjadikan kita tambah syukur, senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa kita mohon rahmat berkah ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afara'aytumul ma'a alladzi
تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله العظيم.